Hai guys, ketemu lagi dengan saya Wita Wanita. Iya, dan teman yang diundang baru kalus namanya Hati. Oke guys, sesuai dengan permintaan kalian, kalian baik yang request gimana sih kita bisa dandan secantik ini. Itu bukan sih request. Request. Ya, terserah deh. Terserah. Jadi gini, terserah deh. Kita kan sebenarnya wanita-wanita mandiri dan sangat kreatif ya. Maka dari itu kita tidak memerlukan ini backstory-nya indah. Kita tidak memerlukan tutorial kuas-kuas yang mahal. Kita cukup pergi ke dapur dan mengambil sendok dan garpu. Kita mau makan atau mau make up sih? Kalian lihat, alis kita masih botak. Lu ngomong dong, aku jangan ketawa terus. Enggak, kalau ngeliat sama gua, kalau ngeliat sendok buahnya lapar dia. Tau kenapa? Emang lipstick merah dikirain dia cabe. Enggak, terus gimana dong? Iya, kalau yang coklat dikirainnya tahu tempe. Susah. Jadi gini, healthy. Ini bukan tahu tempe ya, tapi ini adalah apa namanya? Gue yang punya, gue nggak tahu namanya apa. Buat contouring ya, beb. Yuk. Pertama kita ingin menyelamatkan alis kita dulu yang botak. Bagaimana caranya? Kita tunjukkan pada pemirsa. Nih, pakai pensil, tapi bukan penulis ya. Mereknya terserah mau merek apa aja. Oke. Sendoknya sendok buat makan ya, bukan sendok nasi. Kalau sendok nasi, emang muka lu segede lapangan bola. Ada yang nyontek guys ini sebenernya. Jangan ketawa. Jadi gini, terus aku nyukain juga pemirsa gitu kan. Jadi kita bisa buat bentuknya dari sendok ini kayak gini guys, lihat tuh. Coba, nanti lihat. Belum jadi, udah kayak Shinchan. Oke, seperti ini. Dan kalau misalnya kalian pengen contouring gitu ya, susah kan memperpanjang hidung. Kalian nggak tahu, sukanya kita bingung gitu, mulainya dari mana sampai mana. Jadi, ini dia. Huh? Ah, kita nggak bener nih ngasih pensil alis aku. Ini udah pake yang ini. Ya gitu kan namanya teman udah kenal, suka nuduh gitu ya. Nggak nuduh lagi. Nggak nuduh lagi langsung. Ngancem. Gitu, jadi intinya kamu tinggal. Wah, lu mancung, Daddy. Jadi kayak dorcun ya? Kayak Shinchan dah, Mas. Kayak Shinchan. Mama, minta nenek. Oh my god. Jadi gini deh, guys. Oke? Okay? So, kita bercepat aja ya, guys ya. Karena waktu kalian adalah uang kita. Waktu adalah uang. Gak usah deh yang namanya foundation. Ya itu sejauh apa ini? Nggak tahu ah, udah hilang. Ini nggak pandai. Kan lagi ini, lagi belajar. Baik, kita langsung dulu ke Healthy. Jangan! Dia butuh konsentrasi, teman-teman. Butuh konsentrasi. Oke. Jadi hari ini kita akan ke acara ulang tahun. Kita diundang sebagai teman ya, bukan sebagai badut penghibur. Terus yang garis ini yang udah kamu buat pakai garpu, kamu tekan, terus tarik ke bawah. Ini gini nih, udah kasih pinjam nggak ditutupin lagi, kering kan?
sahabat itu begitu gunanya, ya kan? Oh gitu. Ngurusi kekurangan. Ngurusi kekurangan. Ya, iya dong. Cici. Wuih. Tapi kurangnya. Ya kan? Bentuknya nggak sama sih, Shay? Enggak kan? Sama kan? Gila. Ampun. Ampun. Oh, gimana dong? Tapi Hensi itu pantang menyerah dong. Dan dia berusaha dengan gigih sekali. Mau ketemu ayam Bem. Iya. Lu lihat kan di sini, tunjukin ke pemirsa. Malu. Malu. Umur berapa lu mulai belajar make up healthy? 27 sekarang. What the fuck? Gue ya dari umur 6 tahun udah udah mulai cobain lipstick emak gue. Yeah. Enggak, separah tadi kan? Enggak. Gimana nih menekam? Ini agak kurang itu deh, ini masih agak kosong. Oke guys, itu tadi tutorial makeup Zita dan Healthy yang kita awalnya cuma pakai sendok dan garpu doang. Semoga ini membantu kalian kalau kalian suka dandan juga, baik cewek maupun cowok, dan terinspirasi. Rating dong, gimana menurut kalian makeup kita dari angka 9-10? Thanks for watching, bye.